Jadi, kamu udah tahu, Dok? Udahlah, Rick. Malah ya, saya itu tahunya dari si Tasya-nya langsung. Sebenarnya, pas pertama kali dengar dari Tasya soal kamu pacar settingannya, saya kaget sih, tapi ngakak juga. Saya juga dulu sebenarnya mah gak mau, Dok, kalau harus kayak gitu sama si Tasya mah. Kamu teh kalau misalkan nggak dikasih diamond merendah kamu nih. Nanti kamu datang kan ke acara reuni di sekolah? Saya belum pasti bisa datang sih, Dok, kayaknya. Soalnya masih banyak proyek yang harus dikerjain. Saya paham sih, Rik. Kita semua ini udah sibuk sama urusan masing-masing. Tapi, seenggaknya lah, kita ini bisa luangin waktu sehari aja buat istirahat dari urusan kita sehari-hari. Ya udah deh. Nanti saya usahain buat datang ke reuni. Dulu. Pokoknya saya tunggu lulusan nanti di sekolah. Iya, siap, Dok. Setiap hari adalah calon masa lalu di masa depan. Memang benar apa yang dikatakan Mignon McLaughlin, masa lalu terikat pada punggung kita. Ya, mungkin kita tidak harus melihatnya, tapi kita akan selalu bisa merasakannya. Siapa dadan di bawah kan? Di bawah lah. Bentar deh. Nih. Ini soalnya sama kan kayak di kelas gue? Sama banget, Di. Saya jamin. Ya deh, gue percaya sama anak pinter kayak lo mah. Dua sejauh kali ini datang. Marahkan dia anjir ngomongnya. Rick. Fair pada Dan kan. Tuh, di si Ardi. Minta aja bukunya ke si Ardi. Pekapisan, si Rick mah. Saya tuh jadi enak atuh Rick kalau gitu mah. Kamu mah emang dari dulu kayak gitu dong. Tumben gak ngambil? Sebelum lu juga pinjem dari Eric, gua duluan ke Lidi. Sombong kali. Enak pisan ya, si Lutfi mah. Sekelas, jadi kalau nyontek tuh begitu mudah gitu. Bagiku, masa lalu itu seperti sebuah buku. Ada beberapa halaman dan juga beberapa bab di dalamnya. Salah satu babnya adalah persahabatan. Rido, seorang sahabat yang puitis namun humoris. Dia adalah seorang badut di tongkrongan kami. Lutfi, seorang sahabat yang suportif. Dan dia juga selalu membawa hal-hal menyenangkan ke dalam diri kita semua. Dan Ardi, seorang sahabat yang solid. Selain solid, dia selalu menjaga kita dari hal-hal yang merugikan diri kita semua. Ini berempat bukannya para masuk, malah pada ngobrol di sini. Iya, Mang. Ini juga mau masuk kok. Cong. Bentar dulu. Kenapa lagi ya tuh Mang Asep? Baju kalian masukin dulu. Nah, cepat. Lama cowok tuh. Nah, Kang, kalau udah dimasukin kayak gini mah rapi kelihatannya teh. Harusnya tuh kalian berkaca sama si Erik. Si Erik masih belum masuk sekolah juga, udah dimasukin bajunya.
Ya, Mang Asep ya. Banyak pisan satpam teh. Sehari-hari banyak masalah. Udah boleh masuk sekarang kan, Mang? Ya sok masuk. Ciao. Hei. Kabur. Rambut kayak udah sarang burung. Enakan, ay, sumpah kalau baju dimasukin teh. Sama, Dok. Gue juga. Btw jangan kemana-mana dulu ya pulangnya. Kita ke tempat biasa. Siap. Yuk. Udah. Yuk. Tadi gue di stopan ketemu pada dan. Selain bab persahabatan, ada juga bab yang tak bisa dilupakan sampai kapanpun, yaitu pujian hati. Dia adalah alasan utama kenapa diriku harus berhenti sekolah. Mungkin terdengar konyol, menjadikan orang lain sebagai tujuan utama kita untuk pergi ke sekolah. Namun, tak ada salahnya juga kan? Yang salah hanya ketika kita hanya bisa melihat dia dari kejauhan. Pipi. Apaan sih itu ah? Itu, lihat Eric. Rik. Woi. Apaan sih, Pi? Lihat sono terus, awas ke layar ntar. Hampir tiap hari loh, Rik. Kamu liatin Mesya terus dari jauh. Erik. Kali-kali mah deketin lah, Rik. Nah, aku setuju sama si Upi. Kalau kamu beneran suka sama seseorang, ya kamu perjuangin lah, Rik. Erik. Cewek, lo sama kakak kelas yang kemarin gimana? Udah jadian belum? Jujur ya, Di. Gue tuh sebenarnya ilfil sama ketua kakak kelas. Ilfil kenapa, kamu, Pi? Dia tuh over narsis banget, cuy. Coba kalian bayangin ya. Setiap 1 menit sekali, dia tuh ngajak selfie gue mulu. Oh, saya tahu. Itu tuh, dia tuh pengen bikin museum galeri gitu. Nanti nama museum galerinya, Museum Galeriku Foto Bersama A.A. Lutfi. Jadi kayak judul FTV ya. Nah, bener. Ah, udah. Kalau masalah cewek, kok gue sama Ridho terus? Nah, bener. Di, kamu teh gimana? Katanya suka sama orang di sekolah. Jangan dirahasiain terus, atuh. Tenang, belum saatnya. Daripada ke gue nih, mending ke Erik dulu. Rik, kalau lo gimana? Ada cewek yang lo suka gak di sekolah ini? Gak ada sih. Hah? Masa gak ada sih? Ya emang gak ada kali. Lagian kan anak ini kalau misalnya gak fokus ke game, ya ke matematika lah. Iya juga sih. Paling ya, si Erik tuh kalau pacaran sama Diamond. Mentok-mentok sama Pitagoras dia mah. mau kemana? Mau ke perpus dulu, bentar bawa buku. Masa pundungan gitu sih, Ri, kamu teh? Enggak dong, saya enggak pundung, santai aja kali. Ya udah, tos dulu biar enggak selek. Selek. Gitu. Nah, kalau gini kan enak jadinya. Enak. Enak. Kalian mah ya. Saya ke sana dulu. Ya, suka aja. Tadi
tertarik. Liatin dong, gak akan berubah apa-apa. Sebenernya saya juga gak mau kayak gini terus, Pi. Yaudah gue panggil ya. Meisha! Kenapa, Pi? Enggak, Mei, enggak. Gak jadi. Kau jangan lihat-lihat dong. Kenapa Nanda ngomong kayak gitu? Ada masalah sama gua? Perasaan jalan masih luas. Ya terus? Kenapa? Masalahnya apa? Lo ada masalah apa sama si Arifin? Lo kasih tahu temen lo ini. Gak usah nyari gara-gara sama gua. Lo gak apa-apa? Gak apa-apa, Dik. Lo ada masalah apa sih sama si Vino? Gak tahu. Tiba-tiba dia nyenggol gitu aja ke saya. Emang orang aneh. Apaan nih? Lo beli coklat? Enggak. Kayaknya sih ada yang ngasih ke saya. Dari siapa nih? Gak tahu. Tiba-tiba ada di meja saya gitu aja, Di. Jangan-jangan ini dari... Dari siapa? Ibu Yanti buat kamu. Saya udah serius nanggepinnya. Ah, kamu buat. Yaudah tuh yuk kita balik ke tongkrongan. Kayaknya si Rido sama si Luti udah nungguin ya. Yuk, cong. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, seperti biasanya sebelum belajar, ibu bakal ngacak teman sebangku kalian ya. Oke, untuk deretan di pertama, di sini bakal ada Adam sama Yuli. Terus ada Bian sama Ratu, Dea sama Piko, terus yang terakhir Erik sama Meisha. Kenapa, Rik? Sekarang buka bukunya, terus kerjain halaman 56 ya. Baik, Bu. Rik, aku boleh pinjam pulpen? Kasih. Aduh, malah salah nulis lagi. Rik, aku boleh. Makasih. Aku gak pinjem penghapus BTW, aku cuma mau ngembaliin ini aja, teksnya. Makasih ya. Ini si Rido chat di grup nih. Katanya di kantin ada yang lagi traktiran besar-besaran. Mau lihat. Bener anjir. Sanip, gas. Rik, lo mau ikut gak? Bentar, ini tanggung. Kalian duluan aja. Cok. Yaudah, ya. Yes. Makan dulu. Ya, duluan. Thank you. Nih. Makasih ya, udah minjemin pulpen tadi. Sama-sama. Ya udah kalau gitu aku duluan ke kelas ya. Dadah. Kenapa nggak disimpan di meja aku aja, Mei?
Kan aku minjemnya baik-baik. Ya ngembalinya juga harus baik-baik dong. Perasaan kita tuh piket bertiga ya, Rik. Kok orang ketiganya gak piket sih? Eh, kan gue udah piket tadi. Emangnya kamu piket apa, Pi? Ya, itu. Apa coba? Tuh. Gue kan tadi udah hapus whiteboard. Udah, itu aja. Ya udah. Itu mah sama yang besok pagi juga bisa kali, Pi. Ya gak apa-apa dong dikerjain sekarang juga, Ratu. Malah lebih bagus. Jadi bisa meringankan pekerjaan orang yang besok piket pagi. Ratu, aku keluar dulu ya sebentar. Kemana, Rik? Erik? Iya, kenapa, Rik? Ini, barusan buku kamu ketinggalan di meja. Oh iya, buku aku. Makasih, Rik. Iya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu aku mau balik ke kelas dulu ya. Soalnya masih piket. Rik! Semangat ya piketnya. Kamu juga hati-hati di jalannya ya, Mei. Hei, sorry, hei lama. Dari mana aja lo? Biasa, nganter bebek Sally. Asik. Rik. Rik. Kamu, Dok. Ngelamun terus atuh kamu, Teh. Ngelamunin apaan sih, Rik? Biasa, paling ngelamunin pada Adan. Enak aja, enggak lah. Dok, gimana sama Sally? Udah sampai mana? Ya, gitu deh. Gimana aja kalau cowok PDKT-an? Awas, jangan kelamaan. Ntar diambil orang gimana? Ya nggak akan lah. BTW nih, soal PDKT. Gue mau ceritain tentang cewek yang lagi gue deketin. Nah, gitu atuh kamu, Teh. Cerita gitu, jangan disembunyikan terus. Emang ceweknya siapa, Dik? KM kelas lo, Pi. Si Meisha. Meisha anak PMR bukan sih? Ya, iya, yang itu benar. Oh. Kok bisa suka sama dia awalnya kayak gimana? Jadi gini ceritanya. Kemarin tuh kan si Tasya sama anak-anak PMR yang lain kan lagi nyari relawan. Nah, yes, gue ikutan deh. Kebetulan di situ gue satu tim sama si Meisha. Awalnya sih ya biasa aja ya lihat si Meisha tuh. Cuman waktu dia bantuin gue, perhatian dia sama gue kayak ngerasa jatuh cinta men sama si Meisha. Siap boy, paling ilaf gitu, paling ilaf. Pagi semua. Pagi, Pak. Ini Lutfi udah gak masuk 3 hari, ada yang tahu dia kenapa? Gak tahu, Pak. Meisha, kamu tahu Lutfi kenapa? Gak tahu, Pak. Soalnya gak ada kabar juga ke saya. Rik, emangnya Lutfi gak ada ngabarin kamu gitu kalau dia kenapa? Enggak sih, Mei. Dia gak ngabarin apa-apa, kan? Mm-hmm.
sendirian aja loh. Mana si Rido? Gak tahu, kayaknya sih lagi sama si Sally. Oh ya, BTW Di, kamu tahu gak soal Lutfi yang gak masuk 3 hari? Udah tahu gue. Kamu gak tahu dia kemana? Enggak, gak tahu juga gue. Dok, lo tau gak soal Lutfi kecelakaan? Hah? Kapan? 3 hari lalu katanya. Kejadiannya tempat kerja ibunya. Kamu tahu dari mana, Dok? Tadi ibu saya sih ngabarin. Katanya kalau ibunya Lutfi itu kecelakaan di tempat kerjanya. Kita bantuin dia. Rick. Dok. Tapi kayaknya uangnya masih kurang deh. Saya punya ide. Sekolah, Pi. Tapi iya, Dok. Gue sebenarnya pergi sekolah. Tapi nggak baik, Pi. Harus bohong sama orang tua. Apalagi orang tua kamu lagi sakit. Sebenarnya gue gak mau bohong, Rik. Tapi ya kan lu tahu sendiri kalau. Udah, Pi. Gak usah dibahas lagi. Ini apa? Semoga bisa bantu ibu kamu, Pi. Tapi gue nggak bisa. Justru. Ini itu salah satu arti dari persahabatan kita. Susah ataupun senang, kita itu harus tetap sama-sama, Pi. Makasih ya, guys. Masa lalu akan selalu berada di tempat seharusnya. Namun kenangannya akan tetap hidup, meskipun tempatnya sudah jauh dipandang oleh kedua bola mata. Jadi, ini juga lagi persiapan. Aku doain ya, semoga kamu terpilih, oke? Okay? Amin. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Bye. Dadah. Hai, Mei. Eh, Erik, belum pulang? Belum, Mei. Oh ya, ini buat kamu, Mei. Ini beneran buat aku? Ya, itu hitung-hitung tanda terima kasih aku karena kamu kemarin udah bantuin galang dana buat orang tuanya Lutfi yang lagi sakit. Rik, itu kan emang tugas KM. Kalau bukan buat ngebantuin teman-teman mah ya buat apa lagi? Tapi, Mei, kamu itu ketua kelas yang beda. Beda? Beda gimana? Ya, menurut aku beda aja. Selain tegas dan solid, kamu itu ketua kelas yang paling cantik yang pernah aku lihat.
Kamu mah bisa aja, Rik. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Udah ditungguin juga soalnya. BTW, makasih juga ya coklatnya. Ya udah, hati-hati di jalannya, Mei. Dadah. Eh, apaan nih? Udah, lu diam aja. Rik, Rik. Nggak ada kapok-kapoknya ya lo. Maksud kamu apa? Udah, Pin. Ajar aja sekarang. Jangan lama-lama lah. Eh, lu denger baik-baik ya. Jangan pernah deketin lagi Mesya. Saya nggak deketin Mesya kok. Terus, ngapain lu tadi ngasih coklat, ha? Jawab. Ah, bacot ya. Mampus, bro. Woy! Berani ya keroyokan ya. Bapak itu sebenarnya udah capek lihat kalian begini. Apalagi kalian bertiga. Tapi Pak, bukan kita yang mulai duluan. Lagian, kita juga cuma pengen bantuin teman kita doang. Bantuin buat royok maksud kamu? Pak, bukan kita yang ngeroyok Vino, Pak. Tapi Vino sama teman-temannya yang ngeroyok Erik duluan, Pak. Buktinya apa kalau Vino yang ngeroyok duluan? Erik, kamu itu salah satu siswa cerdas di sekolah ini. Tapi kenapa kamu ikut-ikutan mereka? Setahu saya, sahabat itu harus saling tolong-menolong, Pak. Apalagi kalau... Tolong-menolong untuk berbuat gak baik? Bapak pengen kamu jadi siswa teladan yang stabil. Tapi kalau begini caranya, dan kamu masih bergaul sama anak-anak ini, ilmu kamu bakal sia-sia, Erik. Seburuk apapun mereka di mata Bapak, mereka tetap sahabat saya, Pak. Betul, Erik. Makasih ya. Lo udah ngebelain kita tadi. Justru saya yang harus bilang makasih sama kalian bertiga. Harusnya ini jadi masalah saya aja, Di. Tapi, lo ada masalah apa sih sama si Vino? Sampai bisa dikeroyok begitu? Gak tahu sih. Kemarin si Vino tiba-tiba nyegat saya di jalan sama teman-temannya. Emang orang aneh. Dah, kalau gitu gue ke sebelah sana dulu ya. Yaudah, sok. Yuk, semangat. Ya. Duh. Bapak harus overtime kerja ngejagain kalian, Teh. Ya. Maaf ya. Jadi ngerepotin Mang Asep. Kalau ngeliat si Rido, si Lutfi, sama si Adi mah udah biasa dihukum kayak gini, Teh. Tapi ngeliat Erik dihukum kayak gini mah, ah, I don't believe, Rick. Namanya juga manusia tuh emang pasti ada aja salahnya, Teh. Lah, emang beneran Erik ngeroyok si Pino? Ya enggak tuh, Mang. Si Pino yang mulai duluan ngeroyok saya sama geng-gengnya itu. Iya juga sih. Kenapa, Mang? Ngegeter HP. Bentar. Ah, bentar ya, Rik. Mama ngangkat telepon dulu ya. Siap, Mang. Siap, yuk. Semangat ya, Rik. Oke. Okay. Ngemil dulu tuh, Dax. Ambil. Dari mana kamu, Dok? Ini biasa, dari... Sama Shelly. Shelly pemilik sekolah kan orang kaya.
antara banyaknya bab soal masa lalu, entah itu soal persahabatan atau soal pujian hati, yang paling ku tidak mau ingat adalah di mana kedua bab saling bertabrakan dan menghancurkan semua halaman-halaman terbaiknya. Rik, bentar. Sebelum HP-nya boleh nggak? Bentar. Apa sih, Dik? Bangsat ya lo, Rik! Bentar. Diam! Jangan ikut campur. Maksud kamu apa? Lo nggak usah pura-pura bego. Lo suka kan sama Mesya? Apa sih, Dik? Nggak usah bohong! Buat apa saya bohong sama kamu? Lo suka kan sama Mesya? Jawab, Rik! Iya, saya suka sama Mesya! Anjing! Kenapa lo nggak bilang, Rik? Kenapa lo nggak bilang dari awal kalau lo suka sama Mesya? Karena kamu udah bilang duluan kalau kamu suka sama Mesya. Dan saya gak mau bikin kamu sakit hati, Rik. Justru karena lo gak bilang, gua lebih sakit hati, Rik. Terus, kalau saya gak bilang sama kalian, saya suka sama Mesya, itu salah. Gak ada yang salah, Rik. Lo mau suka sama siapa aja, gue ikut senang. Tapi kenapa lo gak cerita soal Mesya ke sahabat-sahabat lo ini? Kita ada sahabat lo, bukan si Rik. Anjing. Kalau aja lo bilang dari awal lo suka sama Mesya, gue gak akan ngasih perasaan lebih ke Mesya. Dik. Erik, aku boleh minta waktu kamu sebentar gak? Maafin aku, Mei. Penyesalan tanpa adanya tindakan hanya membuat kita lebih menyesal. Dan penyesalan tidak dapat mengubah masa lalu. Begitu pula kekhawatiran yang tidak dapat mengubah masa depan. Rido. Wih, Rik. Datang juga. Kirain enggak bakal datang mah. Iyalah. Ah, saya kan udah janji sama kamu buat datang ke sini. Wih, ini baru Sohib. Oh ya, kamu datang sendiri, Dok. Si Lutfi mana? Nah. Rik. Lutfi. Iya, Dok. Ya, kemana aja, Rik? Kerja lah, Pi. Soalnya kerjaan lagi numpuk, jadi agak susah buat bagi waktunya. Kalau soal kerjaan, dia mas amis, Pi. Kalau dia hidup di zaman penjajahan, dia udah pasti ikutan kerja Rido. Kerja Rodi. Kalau kerja Rido, mas saya kerja sama kamu, atau Dok? Saya bosnya. Oh, iya, soalnya kalau bis kan nanti dinaikin. Gitu. masuk yuk, sama siapa yang lain. Oh, udah ada konsumsi belum? Dok, belum apa-apa, Dok. Konsumsi. Nanti kamu kalau lapar saya traktir. Di. Persahabatan bukanlah sesuatu yang bisa kita pelajari di sekolah.
Tapi jikalau kita belum belajar memahami maknanya, maka kita belum belajar apapun. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani berterus terang dan membetulkan sebuah kesalahan. Perbedaan yang berarti. Keberuntungan di dalam persahabatan bukan dinilai dari berapa banyak materi yang bisa diberikan, tetapi dari ketulusan, kesetiaan, kesabaran, dan kenangan yang dilalui bersama. Kau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan para dunia arti sahabat. Jika aku memiliki sebuah kisah yang terlalu indah, tidak akan kuberitahu kepada siapapun, kecuali setelah menceritakannya kepada sahabat terbaikku. Gimana kabarnya? Aku baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik, makin cakep aja deh. Kamu juga. Cuma OTD antar. Ya kan, Rik, samperin, Gi. Tapi, Di. Udah, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi ini kesempatan kedua. Coba, sana. Samperin. Hai, May. Takut gangguan ya. Oh, iya. Erik. Gimana kabarnya, Erik? Aku baik. Kamu gimana kabarnya? Baik. Oh, ya, aku mau ngembalin ini ke kamu. Sebelumnya, makasih banyak karena lewat mahkota ini, kamu selalu nyemangatin aku. Tapi aku gak pernah ngasih kamu itu, loh, Erik. Maksud kamu? Jadi bukan si Mesya yang ngasih pin mahkota ini? Bukan, Dok. Terus kalau bukan Mesya, siapa yang kasih? Saya juga nggak tahu, Di. Kalau saya tahu mah, pasti saya juga udah kasih tahu kalian. Rik, coba lu perhatiin itu deh. Itu kan bentuknya mahkota ya? Kira-kira yang berhubungan sama mahkota apa ya? Biasanya sih yang berhubungan sama mahkota itu raja. Ah, saya tahu. Kartu remi. Yeah, Dok, jangan lu bercanda. Ini kita lagi serius. Saya nggak bercanda, Di. Nih, lihat. Nah, tapi ada benernya juga sih, si Rido. Coba deh, kalian sebutin ada apa aja di kartu remi. 2 skop, 4 keriting. Ah, selain angka. Ada joker, as, jack, king, sama queen. Ya kan ya? Betul nggak sih? Ada yang ketinggalan nggak? Nggak kan ya? Rick, lo mau kemana? Guys, gue tahu orangnya. Memiliki segalanya tidak membuatmu istimewa. Memiliki seseorang yang menilaimu lebih dari segalanya, justru itulah yang membuatmu istimewa. Jadi, mahkota ini dari kamu, Ratu? Thank you.
kehadiran aku selalu tertutupi terus sama Mesyari. Aku capek harus memendam perasaan aku terus. Makanya mulai saat ini aku memutuskan untuk mengakhiri perasaan capek ini. Maaf ya Rik, aku gak punya banyak waktu. Aku harus kembali kerja. Sekarang Sang Ratu gak akan capek lagi, karena Sang Raja akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya, yaitu mencintai Sang Ratu. You'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this. Kadang kamu harus dengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang buatmu bahagia dan dihargai. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. So I guess I should have known. You said it yourself, you want like you. Tapi aku gak pernah ngasih kamu itu loh, Rik. Maksud kamu? Aku gak pernah ngasih kamu itu. Terus, gambar mahkota yang di buku kamu itu? Oh, itu. Ya, aku iseng gambar aja. Karena kan aku suka peri yang ada mahkotanya gitu. Yaudah, kalau gitu, makasih ya, Mei. Erik! Kenapa, Mei? Nggak jadi. Kamu lihat siapa? Enggak liatin siapa-siapa. Udah, ayo udah nunggu tuh. Ayo. Ya, menurut aku beda aja. Selain tegas dan solid, kamu itu ketua kelas yang paling cantik yang pernah aku lihat.
Sekali lagi. Kipro. Kipro, Kipro. Kipro. Eri. Terus kerjain halaman 56 ya. Baik. Eh, kok jalannya gitu sih? Ada. Kita caranya sekarang, jangan lama-lama. Cerita. Diapain? Ke jeruk nasi botol. Wah iya, cocok kali. I wanna stay here with you.